Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih berkenaan dengan huruf ataf. Huruf ataf berikutnya adalah huruf ataf hatta. Kandungan makna daripada huruf ataf hatta di sini mengandung makna batas atau penghabisan atau sasaran atau juga bermakna tujuan akhir. Dalam artian hatta sini menghubungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, yang mana ma'tuf di sini merupakan sasaran atau tujuan akhir daripada ma'tuf alaih, baik dalam hal kejelekan maupun dalam hal kebaikan. Contohnya seperti lafaz habisa al-bakhilu amwalahu hatta ar-rubiyah. Habisa menahan al-bakhilu, siapa orang yang kikir, amwalahu kepada hartanya, hatta ar-rubiyata hingga satu rupiah pun. Artinya orang bakhil itu menahan hartanya sekalipun itu hanya satu rupiah. Lafaz ar-rubiyah ini adalah ma'tuf, sementara lafaz amwalahu di sini adalah ma'tuf alaih. Ma'tuf ini merupakan puncak atau merupakan penghabisan atau sasaran daripada lafaz amwalahu. Di sini amwalahu disebutkan secara umum. Orang bakhil di sini menahan harta-hartanya, berarti banyak hartanya. Sementara lafaz al-rubiyah ini merupakan hal yang paling kecil daripada banyak harta yang dia milikin. Orang bakhil itu menahan hartanya hatta rupiah, artinya hingga satu rupiah pun dia tetap menahannya. Kemudian contoh yang lain, lam yabukhal al-ghaniyu al-wara'u bil-mali hatta al-milyarat. Lam yabukhal, tidak bakhil atau tidak kikir al-ghaniyu, siapa orang yang kaya, al-wara'u yang warok bil-mali terhadap harta yang dimilikinya, hatta al-milyarati hingga miliaran rupiah pun dia tidak akan bakhil. Lafad al-milyarat ini merupakan ma'tuf, sementara ma'tuf alehnya adalah lafad bil-mali. Di sini lafad al-milyarat menjadi sasaran akhir daripada lafad bil-mal. Orang yang kaya dan yang warok itu tidak bakhil atau tidak kikir terhadap hartanya. Jangankan satu rupiah, bahkan satu miliar pun dia akan menafkahkannya. Ini yang dimaksud dengan makna hatta, yaitu sebagai penghabisan atau sasaran akhir daripada apa yang jatuh sebelumnya. Kemudian ketentuan-ketentuan dari huruf ataf hatta. Yang pertama yaitu ma'tuf yang diatofkan dengan menggunakan hatta ini merupakan bagian dari ma'tuf alaih, atau ma'tuf di sini merupakan sasaran akhir atau tujuan akhir daripada ma'tuf alaihnya, sebagaimana contoh-contoh yang telah dijelaskan di awal. Kemudian yang kedua, lafad-lafad daripada ma'tuf dan ma'tuf alaih itu harus berupa kalimat isim. Sekali lagi, hatta hanya bisa menjadi penghubung dari ma'tuf alaih yang berupa kalimat isim dan ma'tuf yang sama-sama berupa kalimat isim. Contohnya seperti lafad istakhdamtu wasa
ilan naqli hatta apayyara. Istakhdamtu, menggunakan siapa aku, wasailan naqli, kepada sarana transportasi, hatta apayyara, hingga pesawat terbang. Lafaz apayyara di sini adalah merupakan maktuf, sementara wasailan naqli di sini adalah maktuf alehnya. Antara maktuf dan maktuf aleh ini sama-sama berupa kalimat isim, dan lafaz apayyara merupakan bagian daripada wasailan naqli, sarana transportasi. Manakala antara maktuf dan maktuf alehnya itu tidak berupa kalimat isim, maka hatta sebagai huruf atof tidak boleh menjadi sarana penghubung. Contoh susunan yang salah seperti lafaz sofahtu anil musii hatta khajila. Sofahtu, aku memaafkan atau memaafkan siapa aku, anil musii, terhadap orang yang berbuat buruk, hatta khajila, sehingga khajila malu siapa itu al musii. Lafaz khajila di sini dimaksudkan sebagai maktuf, sementara maktuf alehnya di sini adalah lafaz sofahtu. Maka dalam hal ini susunan ini adalah susunan yang salah, karena antara maktuf dan maktuf alehnya ini tidak berupa kalimat isim, melainkan kedua-duanya merupakan kalimat fi'il. Sebagai tambahan, bahwa yang dimaksud dengan isim di sini haruslah berupa isim zahir. Hal ini tidak berlaku manakala antara maktuf dan maktuf alehnya di sini berupa isim dhamir. Contohnya seperti lafaz insorofa al-mad'uun hatta ana. Insorofa, bubar al-mad'uun, siapa para undangan, hatta ana, sehingga saya. Lafaz ana ini dimaksudkan sebagai maktuf, sementara maktuf alehnya di sini adalah lafaz al-mad'uun. Hal ini tidak diperbolehkan karena antara maktuf dan maktuf alehnya ini sama-sama tidak berupa isim dhahir, melainkan di sini maktufnya berupa isim dhamir dan maktuf alehnya di sini berupa isim dhahir. Sekali lagi, syarat yang kedua yang bisa dihubungkan dengan huruf atof hatta yaitu antara maktuf dan maktuf alehnya harus sama-sama berupa isim dhahir. Manakala hanya salah satunya saja yang berupa isim dhahir tetapi yang satunya tidak, maka hal tersebut tidak diperkenankan hatta huruf atof menjadi penghubungnya. Kemudian yang nomor tiga, maktuf haruslah merupakan juz'un atau bagian daripada maktuf aleh. Baik yang dimaksud dengan bagian ini secara hakiki maupun secara majazi. Yang dimaksud dengan bagian secara hakiki itu adalah maktuf ini merupakan bagian dari jenis maktuf aleh. Jadi bisa berupa materi. Sementara untuk yang dimaksud dengan bagian secara majazi ini, bahwa maktuf itu merupakan bagian maktuf aleh, itu bisa berupa esensi atau suatu hal yang terkandung di dalam maktuf aleh. Jadi bisa berupa ilmu, warna, suara, atau sesuatu hal yang terkandung di dalam maktuf aleh itu sendiri. Contoh yang dimaksud dengan bagian secara hakiki seperti lafaz ijtama'a al-aba hatta al-abna fil masjid. Ijtama'a, berkumpul al-aba, siapa para bapak, hatta al-abna, hingga anak-anak, fil masjid, di masjid. Jadi anak merupakan bagian daripada bapak. Contoh lagi seperti lafaz sahara al-jaisu hatta al-qaidu.
Saharo bergadang al jaisu siapa tentara hatal qaidu hingga pemimpinnya. Lafat al qaid di sini merupakan maktuf, sementara maktuf alehnya adalah lafat al jaisu. Al qaid merupakan bagian daripada lafat al jais. Al jais di sini tentara, sementara al qaid ini adalah pemimpin, pemimpin dari tentara yang ada. Jadi ini merupakan bagian secara hakiki. Contoh lagi seperti lafaz annabatu nafi'un hatta al-awraq. Annabatu, adapun tumbuhan-tumbuhan itu, nafi'un, ialah bermanfaat, hatta al-awraqu, hingga daun-daunnya. Al-awraq ini adalah maktuf, sementara maktuf alehnya adalah lafad an-nabat. Al-awraq, daun-daun, itu merupakan bagian daripada tumbuhan. Ini adalah contoh yang merupakan juz'un hakiki, bagian yang hakiki. Contoh yang ghairu hakiki atau yang juz'un majazi, seperti lafad a'jabani al-usfur hatta launuhu. A'jabani, membuat kagum, ni kepadaku, al-usfuru, apa burung itu, hatta launuhu, hatta sehingga launuhu, warnanya. Launuhu ini merupakan maktuf, sementara maktuf alehnya adalah lafad al-usfur. Launuhu ini mengandung makna warna, dan warna merupakan bagian daripada lafad al-usfur. Bagian yang dimaksud di sini bukan bagian secara materi, tetapi bagian secara majazi. Warna merupakan suatu hal yang terkandung pada burung itu. Contoh lagi seperti lafad yasurruni Fatimah hatta tabassumuha. Ya suru, menyenangkan, ni kepadaku, Fatimah, siapa Fatimah, hatta tabassumuha, hingga senyumannya. Lafat tabassum di sini merupakan maktuf, sementara maktuf alehnya adalah lafat Fatimah. Tabassum yang artinya adalah senyum, ini merupakan bagian daripada Fatimah. Yang dimaksud dengan bagian di sini bukan bagian secara fisik, tetapi suatu hal yang terkandung pada Fatimah. Ini yang dimaksud dengan juz'un majazi. Kemudian yang keempat, hatta ini bukanlah termasuk huruf ataf, melainkan dia akan dianggap sebagai huruf istinaf atau huruf ibtida. Hal ini terjadi manakala hatta ini masuk pada jumlah fi'liyah dan fi'ilnya berupa fi'il madi, atau dia juga masuk pada jumlah ismiyah. Sekali lagi, hatta di sini tidak akan dianggap sebagai huruf atof, melainkan dia akan dianggap sebagai huruf istinaf atau huruf ibtida, huruf permulaan, manakala hatta di sini masuk pada jumlah fi'liyah yang fi'ilnya berupa fi'il madi, atau manakala dia masuk pada jumlah ismiyah. Contohnya seperti lafaz ja'a al-faslu al-kharif hatta tasaqqat al-awraq. Ja'a al-faslul kharif, ja'a datang al-faslul kharif, apa musim gugur. Hatta tasaqqat al-awraq, tasaqqat berguguran al-awraqu, apa daun-daun. Hatta di sini tidak dianggap sebagai huruf atof, melainkan huruf permulaan, sehingga di sini tidak memiliki makna tasaqqat berguguran al-awraqu, apa daun-daun. Ini contoh daripada hatta yang masuk pada jumlah fi'liyah yang fi'ilnya berupa fi'il madi.
Kemudian manakala dia juga masuk pada jumlah ismiyah seperti lafaz jaa al-faslu al-kharifu hatta al-awraqu mutasaqiqatun. Jaa datang al-faslul kharif, apa musim gugur, hatta al-awraqu adapun daun-daun mutasaqitatun ialah berguguran. Hatta di sini sama dengan contoh yang di atas tidak dianggap sebagai huruf atof, melainkan dia sebagai huruf istinaf yang tidak mengandung makna. Al-awraqu di sini merupakan mubtada, sementara mutasaqitoh ini adalah khobar mubtada, yang al-awraq dan mutasaqitoh ini merupakan jumlah ismiyah. Kemudian yang kelima, manakala ma'uf alehnya dimasukin oleh huruf jer, maka maktufnya harus juga mengulang daripada huruf jer tersebut. Sekali lagi, manakala maktuf alehnya di sini dimasukin oleh huruf jer, maka pada maktufnya pun harus mengulang huruf jer yang masuk pada maktuf aleh tersebut. Contohnya seperti lafaz safartu fil usbu' al-madi hatta fi akhirihi. Safartu, bepergian siapa aku, fil usbu'il madi, pada minggu yang lalu, hatta sehingga fi akhirihi, pada akhir minggu tersebut. Di sini ma'tuf alehnya adalah lafad al-usbu'il madi dan dia didahuluin oleh huruf jer, dan ma'tufnya adalah lafad akhirihi. Maka di sini ma'tufnya harus mengulang huruf jer yang masuk pada ma'tuf alehnya. Di sini ma'tuf alehnya dimasukin oleh huruf jer fi, maka hal tersebut harus terjadi pada ma'tufnya, yaitu huruf jer fi harus juga masuk pada ma'tufnya. Ini berlaku manakala huruf atofnya berupa huruf atof hatta. Kemudian yang keenam, huruf atof hatta ini banyak sekali dipergunakan sebagai huruf jer. Jadi hatta ini lebih banyak dianggap sebagai huruf jer daripada dianggap sebagai huruf atof. Dalam kasus susunan kalam, orang Arab lebih banyak menggunakan hatta ini sebagai huruf jer. Contohnya seperti lafaz qara'tu al-kitabah hatta al-khatimah. Qara'tu, membaca siapa saya, al-kitabah kepada kitab, hatta al-khatimah hingga khatam. Lafad al-kitabah di sini i'robnya nasob sebagai maf'ul daripada lafad qara'tu. Sementara lafad al-khatimah di sini boleh dibaca dua. Manakala kita membaca hatta al-khatimata, maka kita menganggap bahwa hatta di sini sebagai huruf atof, sehingga lafad al-khatimah di sini kita anggap sebagai ma'tuf yang harus ikut kepada ma'tuf aleh. Karena ma'tuf alehnya di sini dinasobkan, maka al-khatimah di sini juga dinasobkan. Selanjutnya, al-khatimah di sini juga boleh dibaca al-khatimati. Hal ini berlaku manakala kita anggap hatta ini sebagai huruf jer, sehingga kita akan membaca qara'tu al-kitaba hatta al-khatimati. Qara'tu, membaca siapa saya, al-kitaba kepada kitab, hatta al-khatimati, hingga selesai. Demikianlah pembahasan tentang huruf-huruf atof ini. Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan huruf atof yang lainnya.